Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di acara International Webinar bersama MRT dengan tema Rebuilding Cities Post COVID-19 dengan topik Urban Mobility Post COVID-19. Perkenalkan, saya Friska Clarissa akan menjadi moderator memandu jalannya acara webinar kali ini. Bapak Ibu, acara webinar kali ini terselenggara atas kerjasama MRT dengan Kompas TV dan didukung oleh Gojek. Setelah sesi pertama tadi kita telah membahas bagaimana seharusnya keberlanjutan regenerasi perkotaan setelah pandemi COVID-19. Untuk melengkapi sudut pandang ini semua, kali ini di sesi kedua kita akan membahas seputar mobilitas manusia dan transportasi pasca COVID-19. Sebelum memulai acara, saya mengingatkan apabila nanti ada peserta webinar yang saat ini sudah bergabung luar biasa via Zoom maupun live streaming, ingin bertanya kepada narasumber kita, silahkan membubuhkan pertanyaan Anda di kolom Q&A, ada di bagian bawah aplikasi Zoom, dan juga yang bagi mengikuti via live streaming di YouTube, MRTV, dan Kompas TV, dapat bertanya di kolom chat. Nanti akan kami kurasi, dan jangan lupa untuk tuliskan nama, instansi, juga profesi Anda, dan pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara siang hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mari kita mengambil sikap sempurna. Tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikutnya kita beranjak ke acara ini, saya akan sampaikan sekilas latar belakang webinar kita kali ini. Bapak Ibu, sektor transportasi Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya infrastruktur yang terintegrasi menjadi tanda penting sebagai kemajuan proses era baru transportasi. Namun tentu kita semua tahu selama 8 bulan ini ancaman virus corona membuat mobilitas juga perilaku masyarakat menjadi berubah. Masyarakat perlu mempraktikkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak serta memakai masker demi keberlangsungan hidup bersama. Dan transportasi perkotaan juga akan terus benahi serta beradaptasi untuk selalu meningkatkan keamanan dan kenyamanan utamanya untuk masyarakat. Jarak fisik, juga kebersihan, ini menjadi dua poin penting dalam mobilitas kegiatan masyarakat di hari ini. Seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, tentu bekerja sama dalam menciptakan landscape kota yang baru. Karenanya dalam webinar kali ini, kita sudah menghadirkan keynote speaker dan juga para narasumber kredibel yang akan mengupas lebih dalam dari berbagai sudut pandang. Telah hadir, saya akan sapa yang pertama, keynote speaker kita hari ini, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Selamat siang, Pak Budi. Apa kabar? Selamat siang, Mbak Ariska. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya juga akan sapa para narasumber yang sudah hadir pada siang kali ini. Yang pertama, Bapak William Sabandar, Direktur Utama PT Mass Rapid Transit MRT Jakarta. Pak William, selamat siang. Apa kabar, Pak? Selamat siang.
Kabar baik, selamat siang Pak Menteri. Siang Pak, senang sekali bisa Selamat siang, berjumpa baik Pak. hari ini. Berikutnya saya juga akan menyapa Ibu Dr. Bernadia Irawati Chandra Dewi, selaku Sekretari Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific atau UCLG Aspek. Selamat siang Bu Bernadia. Selamat siang semuanya, Bapak Menteri selamat siang, Pak William dan juga Mbak Friska dan semua speaker selamat siang. Selamat siang, walaupun jarak kita jauh, siang hari ini Bu Bernadia ada di Tokyo, betul ya Bu ya? Tapi kita masih bisa bertemu lewat webinar ini, terima kasih banyak. Berikutnya, saya sapa Ibu Vela Sufa, selaku Southeast Asia Director of ITDP. Bu Vela Sufa, apa kabar Bu? Kabar baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, dan sudah hadir pula Bapak Raditya Wibowo, Mas Radit, Senior Vice President of Transport Gojek. Selamat siang, Mas Radit. Selamat siang semuanya. Senang hadir di sini. Senang juga bisa berkumpul di sini. Terima kasih para narasumber. Berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Budi Karya Sumadit. Namun sebelumnya, kita akan simak ulasan lewat tayangan video berikut ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan transportasi umum sekaligus aktif bersepeda di masa pandemi corona ini. Angkutan massal kita tuh sudah semakin baik. Kita ada MRT, ada LRT, ada kereta listrik, itu harus digunakan secara maksimal. Semua itu tetap bisa dilakukan asalkan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Menteri Perhubungan pun mendorong pengintegrasian angkutan umum dengan sepeda untuk mendukung gaya hidup masyarakat. Angkutan massal tidak akan hidup kalau dia itu tidak ada antar modanya. Gunakan angkutan massal dan gunakan angkutan massal dengan antar moda. Antar moda yang paling mudah adalah sepeda, karena sepeda bisa juga untuk keluarga. Sistem integrasi di stasiun Cisauk ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Itu tadi sekilas video soal mobilitas dan perilaku masyarakat post-COVID-19 ini. Sebelum paparan dari Bapak Menteri Perhubungan, izinkan saya untuk membacakan profil Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah menjadi Menteri Perhubungan sejak tahun 2016 dan selama menjabat sudah banyak proyek pembangunan terselesaikan. Salah satunya ekspansi Kuala Namu International Airport dan beberapa bandara seperti Bandara Supadio Pontianak, Sultan Taha Jambi, Hussein Sastra Negara Bandung, hingga Silangit Tapanuli. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Arsitektur, tahun 1981. Kami persilahkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi, untuk menyampaikan keynote speech pada siang hari ini. Silakan Pak Budi. Terima kasih, Priska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak William Sabandar, Dirut dari MRT Indonesia, Bu Vela Sufa, Direktur ITDP Asia Tenggara, Ibu Bernadia Irawati, Sekretaris Jenderal The United Cities and Local Government Asia Pacific, Mas Radit dari Gojek, ya, dan hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa berkumpul di satu forum yang prestisius ini dengan webinar dengan tajuk Rebuild City Post COVID-19 dengan topik Urban Transport System Post COVID-19. Tentu ini menjadi satu yang baik, satu tajuk yang optimis yang kita harus persiapkan untuk masa datang ekonomi Indonesia, di mana MRT sebagai satu lead dari itu semuanya. Kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan transportasi itu meningkat secara kualitas dan kuantitas dari waktu ke waktu, sehingga tidak sedikit timbul persoalan dalam penyelenggaraannya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 di saat ini, pemerintah berkomitmen agar tetap melayani masyarakat dalam suasana pandemi
COVID-19. Presiden berulang-ulang mengatakan bahwa kita harus taat. Panglimanya adalah bagaimana menyelesaikan pandemi COVID. Tetapi kita harus move on. Kita harus laju dengan pelayanan transportasi yang baik. Bapak-Ibu sekalian, bisnis transportasi berkembang di tengah pandemi COVID-19. Pemulihan bisnis perkeretaapian diarahkan mengadopsi Blue Ocean Strategy untuk menciptakan fitur layanan baru dalam menangkap potensi yang ada dan menjadikan persaingan antar moda yang lainnya. Operator didorong untuk melakukan inovasi, menciptakan ruang pasar baru, dan memperkirakan 70% dari yang ada harus dilayani. Bapak Ibu yang saya hormatin, siang ini kita lihat bahwa dunia transportasi kita arahkan sebagai transportasi berkelanjutan. Perlu adanya keselarasan aturan dalam hal penataan fasilitas publik sehingga dalam keberlanjutan dalam melakukan perjalanan penumpang dapat dengan mudah, aman mengaksesnya. Pengembangan transportasi yang berkelanjutan tidak hanya bicara infrastruktur fisik saja, namun perlu pengembangan sistem informasi dan komunikasi atau sering disebut ICT pada sistem transportasi. Selain itu, COVID pandemi 19 terdapat kewajiban adaptasi dengan protokol baru yang harus disesuaikan dalam transportasi publik. Penerapan layanan konsep TC, closed space, ruang tertutup, crowd place, tempat ramai, close contact, kontak dekat, akan berpotensi menarik masyarakat untuk menggunakan moda kereta api. Di samping itu, saat ini perlu protokol kesehatan dalam melakukan perjalanan seperti penggunaan baju panjang, mencuci tangan, dilarang bicara selama di kereta, menggunakan masker yang baik, jadi masker scuba itu dilarang, dan anak kecil dan lansia itu seyogyanya dilarang untuk naik kereta. Hal tersebut berlaku pada protokol kereta api komuter, urban train. Dalam hal ini operator juga wajib mentaati seperti penambahan keamanan pada stasiun, menyediakan tempat cuci tangan, mengawasi jarak penumpang waktu antrian, mengatur keluar masuk penumpang, membatasi jumlah penumpang dalam kereta dengan kapasitas maksimal 60%. Di samping itu perlu strategi mitigasi ke depan, yaitu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kami Kementerian Perhubungan selalu intens mendorong Pemda, dan terbukti dalam MRT ini adalah kerjasama antara pemerintah pusat dengan DKI dan menghasilkan suatu kinerja yang baik, dan saya ucapkan selamat kepada MRT yang bisa melayani baik masyarakat. Yang kedua adalah validasi status kota. Wilayah terkait pandemi 19 pada waktu-waktu tertentu untuk menentukan batas jumlah dalam pengaturan penumpang baik di stasiun maupun di kereta. Pengembangan manajemen risiko penumpang kereta api untuk memudahkan penumpang mengetahui risiko COVID-19 pada saat di stasiun ataupun juga di dalam kereta api. 4, menerapkan mekanisme reward and punishment bagi mereka yang tidak menggunakan dengan suatu mekanisme yang terbuka dan harus dilakukan oleh operator kereta api. Dan pengembangan digitalisasi pada pelayanan kereta api menjadi satu keniscayaan.
Hadirin peserta webinar yang saya hormati, tidak semua hal yang terkait dengan pandemi COVID selalu berdampak negatif. Beberapa dampak positif seperti contohnya, masa pandemi masyarakat lebih aware terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan dengan selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bapak-Ibu sekalian, selain itu menarik untuk kita bahas hal lain adalah peluang baru dan improvement dalam sistem transportasi, yaitu tren pemakaian penggunaan ulang uang elektronik yang meningkat secara cukup signifikan. Kini sudah banyak masyarakat menggunakan uang elektronik dan hal tersebut didorong kehidupan bagi masyarakat yang lebih baik dengan kegiatan ekonomi yang tidak menggunakan uang fisik dengan melakukan pembayaran non-tunai. Pada sektor transportasi, khususnya perkereta api, pengguna jasa dapat menikmati layanan pembelian tiket secara online. Untuk penggunaan jasa kereta jarak jauh dan kartu elektronik, penggunaan KRL, MRT, LRT. Dengan begitu, kontak fisik untuk penggunaan uang tunai dapat dihindari, hingga dapat menurunkan risiko penularan virus melalui kontak fisik. Pada masa pandemi seperti ini, kita juga perlu membangun sistem transportasi berbudaya hygienis atau transportasi humanitarian dengan meminimalkan kontak fisik, lebih terdigitalisasi dan lebih terdesain secara adaptif untuk mendukung transportasi humanitarian tersebut. Hal yang perlu dilakukan yaitu memperlakukan terus ketat persyaratan perjalanan sesuai dengan karakter atas penyebaran COVID-19. Pengelolaan kapasitas dengan mengurangi jumlah penumpang tiap kereta serta jadwal untuk menjaga jumlah yang optimal di setiap stasiun. Memperketat protokol kesehatan, tentu tentang jarak, menyediakan sanitizer, dan juga pengecekan suhu tubuh dengan dilakukan secara lebih baik dan intensif. Digital system ticketing yaitu satu sistem e-ticketing yang sudah diberlakukan juga oleh MRT. Saya pikir ini harus ditingkatkan sehingga kita tidak perlu membawa uang cash lagi. Para hadirin, peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan, industri transportasi dan pemerintah perlu mendapatkan kembali kepercayaan pengguna transportasi untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Di masa adaptasi kebiasaan baru, pemerintah mendukung angkutan kereta api untuk menyelenggarakan layanan kemanusiaan, humanitarian service, yaitu layanan yang memastikan perlindungan manusia dari sisi kesehatan. Layanan bagi yang terdampak COVID-19 secara ekonomi maupun layanan aspek kemanusiaan lainnya. Selain itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan penumpang transportasi, dan kita mengupayakan kontrol ketat. Yang kedua, memperlakukan protokol dengan melakukan rapid pada kereta jarak jauh dengan juga mengatur load factor. Dan ini saya pikir rekan-rekan dari operator kereta api sudah melaksanakan dengan baik termasuk. Dengan adanya pandemi COVID-19, beberapa banyak yang bisa dirasakan pada masyarakat khususnya di sektor kereta api. Mobilitas angkutan kereta api secara global menurun, bahkan diberitakan oleh International Transport Forum secara internasional anjlok 50%. Hal ini memang harus disikapi dan saya yakin di masa mendatangnya kita akan mendapatkan suatu solusi yang lebih baik. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan pendapat di mana sektor transportasi dan pergudangan termasuk
tiga sektor tertinggi yang terdampak. Lebih dari 90% lebih pelaku usaha mengalami penurunan pendapat dan sektor transportasi pergudangan mengalami suatu masalah menurut BPS 2020. Dari hal tersebut, para pelaku usaha mikro, kecil, sektor transportasi serta logistik lebih memerlukan bantuan modal. Bantuan modal yang digunakan untuk melakukan kelangsungan itu. Sedangkan pelaku usaha menengah dan besar, transportasi dan kemudian lebih memerlukan relaksasi, pembayaran pinjaman, pajak, dan sebagainya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan yang dan perlu kita lakukan adalah meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan pasar global. Dan kita harus turut serta dalam menjaga itu semuanya. Dua, menjaga rantai pasok global yang berjalan terus. Terutama untuk komoditas penting. Kereta api juga pada sektor-sektornya mendukung itu semuanya. Melakukan suatu upaya dukungan terhadap ekspor, ya. Memang kalau MRT tidak, tetapi sektor kereta api sangat banyak perannya. Dan menyiapkan kebijakan yang baik. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tentunya akan memberikan ruang yang baik bagi pekerja-pekerja dan kita harus mendukung itu semuanya agar industri berjalan, masyarakat mendapat pekerjaan yang lebih baik, ekonomi tambah baik, tentu transportasi menjadi baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia atas keynote speech-nya. Beberapa poin penting tadi yang harus diusahakan memang yang mendukung ini semua information and communication technologies atau ICTs. Juga kita bisa menangkap peluang baru dalam kondisi COVID-19. Plus juga bagaimana meningkatkan kepercayaan global dalam kondisi seperti ini. Ini tentu tugas bersama, perlu sinergi bersama. Sebelum kita lanjutkan ke pembicara lainnya, izinkanlah kita sama-sama foto bersama para narasumber, Pak Menteri Perhubungan sebagai keynote speaker juga, untuk mengangkat tangan sambil mengepalkan tangan, kita berfoto bersama, berikan senyum termanisnya di International Webinar kali ini. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Itu tadi foto sesi bersama. Menambah juga semangat kita untuk melanjutkan International Webinar pada siang hari ini. Berikutnya, kita akan masuk ke sesi para pembicara. Kalau kita lihat, bicara soal layanan transportasi di perkotaan tentu semakin berkembang dan juga semakin terintegrasi untuk tujuannya memudahkan mobilitas masyarakat. Naik transportasi antar satu tempat ke tempat lain atau misalnya antar alat transportasi dari satu transportasi ke tempat lainnya, ke transportasi lainnya juga semakin mudah saat ini. Salah satu sarana transportasi terbaru di ibu kota adalah Mass Rapid Transit atau MRT. Yang menjadi andalan di DKI Jakarta, MRT ini melengkapi KRN, KRL, dan juga layanan transportasi lain yang sudah ada sebelumnya. Kehadiran MRT ini tentu menjadi era baru bagi proses regenerasi kota dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD. Nah, bagaimana sebenarnya implementasi MRT sebagai konsep Transit Oriented Development untuk memudahkan mobilitas masyarakat? Saat ini kita akan simak penjelasan narasumber kita, Bapak William Sabandar, Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta. Izinkan saya membacakan profil Pak William terlebih dahulu. Pak William merupakan kelahiran Makassar 4 November 1966 yang berpengalaman dalam manajemen, pembangunan, dan penanganan krisis di berbagai bidang selama lebih dari 25 tahun. Beliau merupakan pemegang gelar Doktor Transportasi dari University of Canterbury di New Zealand dan juga gelar Master di Transport Engineering dari University of South Wales, dan beliau juga pernah bertugas di sejumlah jabatan di pemerintahan, seperti asisten ahli kepala unit kerja presiden untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan, hingga tenaga ahli menteri SDM, dan selama bertugas di pemerintahan, beliau juga aktif mendorong kerjasama antar pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil di berbagai bidang, termasuk agenda pembangunan berkelanjutan. Kami silakan Pak William untuk mengupas lebih dalam terkait role of Mass Transit Company as TOD Master Developer. Silahkan, Pak William.
Terima kasih Mbak Friska, Bapak Menteri Perhubungan yang kami hormati, Bapak Budi Karya Sumadi. Terima kasih atas presentasi keynote yang sudah disampaikan. Teman-teman panelis yang juga saya hormati dan seluruh peserta webinar kita pada sore hari ini. Saya ingin memulai dengan mengambil beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan tadi ya. Ada satu strategi yang saya kira ini sangat relevan untuk kami yang bermain di aspek operatorship, Blue Ocean Strategy. Tadi disebut oleh Pak Menhub, peran operator untuk dalam situasi seperti ini untuk berani melakukan inovasi dan mencari ruang pasar baru. Kemudian tadi juga diperkenalkan soal transportasi berkelanjutan, dan saya catat betul tiga komponen yang mungkin akan saya elaborasi lebih detail dalam konteks MRT Jakarta, yaitu transportasi berkelanjutan itu bukan hanya mengembangkan infrastruktur fisik, tetapi juga masuk pada aspek digitalisasi dan pada COVID-19 ini melihat sebuah sistem transportasi yang higienis, sistem transportasi yang sehat. Nah, pagi tadi juga ada pemaparan dari Bapak Gubernur juga tadi disampaikan, mungkin saya bisa dibantu dengan slide-nya. Lanjut. COVID-19 ini merubah lifestyle pattern, jadi pattern dari kehidupan kita ya. Kita mengikuti karena COVID-19 itu terjadi perubahan pada pattern of mobility, pergerakan orang berubah ya, karena tidak lagi harus bertransportasi. Kemudian juga ada change of interaction pattern, karena sekarang working from home ya, orang menggunakan teknologi digital. Kemudian juga ada perubahan dalam aktivitas, karena perjalanan yang semakin berkurang dan aktivitas yang mungkin akan semakin terdesentralisasi. Nah, ini memaksa kita untuk merubah paradigma dan cara kita melakukan perencanaan terhadap transportasi. Nah, dalam apa yang diterapkan di Jakarta itu adalah merubah paradigma perencanaan kota dari yang tadinya car-oriented development menjadi transit-oriented development, dan yang tadi disampaikan juga baik oleh Pak Gubernur maupun oleh Pak Menteri Perhubungan, yaitu digital-oriented development. Nah, yang kedua adalah yang memang tidak bisa kita hindari, kota-kota ini berkembang menjadi kota yang centralized sifatnya menjadi kota yang decentralized sifatnya. Karena dengan orang tidak keluar rumah, maka kebutuhan-kebutuhannya itu harus dipenuhi dari area sekitarnya. Sehingga yang harus dibangun ini adalah self-sufficient neighborhood. Jadi harus berubah tata cara kita merencanakan kota yang tadinya tersentralisasi, tetapi kemudian sekarang harus mengembangkan kota-kota atau distrik-distrik yang terdesentralisasi. Karena ada kebutuhan bahwa semua kegiatan itu bercampur di satu land use. Dan yang ketiga adalah terjadinya zoning flexibility. Kita tidak lagi bisa mendesain bahwa ini adalah area perkantoran, ini adalah area perumahan. Tetapi di area perumahan itu bisa juga ada perkantoran karena ada kegiatan working from home, business from home, or study from home. Itu semua membuat paradigma pembangunan dan paradigma perencanaan itu berubah. Nah, bagaimana MRT Jakarta menyikapi perubahan ini ya. Ini sedikit yang boleh kami sampaikan bahwa sejak di launch oleh Bapak Presiden di tahun 2019, memang MRT ini menghadirkan sebuah era baru, budaya baru, khususnya dengan bagaimana menghargai transportasi publik. Misalnya satu budaya baru yang dihasilkan itu dengan ketepatan waktu, 100% on time performance. Kemudian juga kebersihan, kemudian juga world class facilities, bahkan budaya-budaya seperti antri, budaya-budaya menghargai disabilitas teman-teman disabilitas, kemudian bike friendly, orang menggunakan sepeda ya,
beberapa waktu lalu kami mengkampanyekan ini dipimpin oleh Pak Menteri Perhubungan, sepeda berintegrasi dengan transportasi publik. Dan juga budaya-budaya ini diberlanjutkan terus sampai dengan COVID-19. Nah, COVID-19 memang ini mau tidak mau merubah cara kita beroperasi. Tidak bisa lagi melakukan cara-cara yang kita lakukan sebelum COVID-19. Before, misalnya, kita bisa menampung sampai dengan 100.000 penumpang per hari. Nah, dengan pemberlakuan social distancing yang sangat ketat, tidak bisa lagi kondisi itu tercapai. Sehingga memang sekarang kalau kita ke MRT Jakarta ini dilakukan pembatasan jarak yang sangat ketat. Nah, ini memang di kereta, yang tadinya kereta MRT itu bisa mengakomodir sampai 250 penumpang per gerbong, itu sekarang hanya bisa 62 sampai 67 penumpang per gerbong. Dan juga dilarang berbicara, ya. Jadi memang betul-betul dijaga protokol kesehatan yang bisa diterapkan di kereta. Nah, ini semua hal yang harus kita lakukan, tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri, bagaimana menyiapkan sebuah sistem transportasi yang sehat, sehingga parameternya tidak semata-mata jumlah penumpang, tetapi parameter utama transportasi publik ini harus menyiapkan sistem transportasi yang higienis. Nah, kita memperkenalkan protokol bangkit, ya, yang merupakan singkatan dari bersih, aman, nyaman, go green, kolaborasi, dilaksanakan secara berinovasi dan dengan tata kelola yang baik. Jadi setiap penumpang masuk, checking body temperature sudah dilakukan, kemudian ada contactless lift, ya, kemudian ada provision hand sanitizer, cuci tangan, kemudian kita melakukan juga pembersihan kereta secara rutin, ya, kemudian tentu jaga jarak yang harus kita lakukan di dalam kereta. Nah, ini bagaimana kereta-kereta kita setiap hari itu harus dibersihkan, stasiun itu disinfektan untuk memastikan bahwa setiap penumpang yang naik kereta, naik MRT itu dipastikan bersih, ya, dan terdisinfektasi dengan baik. Nah, kemudian kita masuk bagaimana mengantisipasi perubahan ini, bahwa dengan perubahan mobility ini kami tidak bisa lagi mengandalkan satu-satunya pendapatan itu pada ridership. Kita juga harus mengantisipasi perubahan budaya orang bertransportasi, sehingga penumpang atau orang yang bertransportasi tadi bukan satu-satunya determinan untuk menentukan bagaimana bisnis transportasi ini dilaksanakan. Sehingga Jakarta mulai memperkenalkan proses transit-oriented development, dan kehadiran MRT itu bisa menjadi pionir bagi upaya untuk mengembangkan kota, meregenerasi kota dengan konsep transit-oriented development. Jadi ini yang sedang kita dorong, menggerakkan kota ini berubah dari car-oriented development menjadi transit-oriented development. Nah, ini satu contoh yang sedang kita lakukan di beberapa TOD di Jakarta. Ini bagaimana kita mengkombinasikan antara pergerakan mobility transportasi publik dengan urban regeneration. Ini kalau teman-teman yang ada di Jakarta bisa melihat di Duku Atas, di situ ada 4 atau 5, bahkan nanti akan ada 6 setelah berfungsinya LRT Jabodetabek, sistem transportasi publik yang terintegrasi. Di sini ada Transjakarta, di sini ada KRL, ada kereta bandara, dan kemudian ada MRT, dan nantinya akan ada LRT Jabodetabek. Nah, ketika ini terjadi, maka tidak bisa lagi dikembangkan sebuah sistem yang tadi tidak safety, kemudian tidak higienis, ya, kemudian social distancing harus dijaga, sehingga memang aspek-aspek pengembangan mobility dan urban regeneration ini harus dilakukan secara terintegrasi. Ini satu contoh yang sudah mulai kita kembangkan. Dan apa itu transit-oriented development? Transit-oriented development itu adalah sebuah penggabungan antara konsep pengembangan sistem transportasi dengan pengembangan kota, gerakan orang, kemudian penataan kawasan, pergerakan orang dan penataan kawasan. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kota ini ada 8. Yang pertama, di area itu harus dibangun mixed use. Jadi tidak lagi misalnya itu hanya perkantoran-perkantoran semuanya. Tapi ada perkantoran, kemudian ada perumahan, dan juga ada pusat bisnis misalnya. Kemudian juga ini dibangun high density. High density tetapi decentralized. Jadi kalau kemarin orang misalnya harus
hanya berorientasi datang ke pusat kota Jakarta, sekarang misalnya bisa berkegiatan ada di Lebak Bulus, ada di Fatmawati, di Cipete, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang ditingkatkan adalah connectivity improvement. Jadi improvement dengan integrasi berbagai transportasi publik, kemudian quality of life, yang paling penting juga adalah mendorong social equity, environmental sustainability, kemudian infrastructure resilience, dan salah satu yang paling penting adalah membangkitkan kembali perekonomian kota. Nah, ini adalah prinsip bagaimana kita mendorong prinsip value capture atau land value capture through atau melalui pengembangan transit-oriented development. Jadi, pengembangan TOD ini tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah, tapi juga melibatkan operator dan developer. Karena terjadinya kenaikan nilai lahan yang terjadi akibat adanya perbaikan sistem transportasi publik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, ya, mengeluarkan kebijakan tata ruang, MRT sebagai operator utama mengatur kawasan, dan developer itu berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di kawasan itu. Jadi ini adalah kerjasama segitiga yang melibatkan masyarakat, dunia swasta untuk membangun kawasan bagi kepentingan publik. Nah, sekarang ini kita sudah mengembangkan jalur TOD yang sekarang kita mulai kembangkan itu pada 13 stasiun MRT Jakarta. Fokus nantinya pada 5 stasiun mulai dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Nah, kalau kita lihat konsep transit oriented development ini sebenarnya kita bicara soal area dengan radius 700 meter dari stasiun. Dan itu dibagi 3. Yang pertama adalah daerah pengembangan 1, ya. Itu adalah area pengembangan di stasiun yang sekarang kalau kita lihat bagaimana stasiun MRT Jakarta itu dikelola dengan standar internasional. Kemudian daerah pengembangan 2 itu radius 350 meter dari kawasan stasiun dan area penyangga yaitu 700 meter dari kawasan stasiun. Nah, bagaimana ini dikembangkan? Ini kita memperkenalkan konsep land value capture karena akibat dari naiknya nilai dari kawasan itu, maka ada potensi untuk mengembangkan bangunan itu ke atas. Ini yang kita sebut dengan value capture, ada nilai yang akan dinikmati oleh pengembang yang harus dikontribusikan kembali ke dalam pembangunan kawasan tersebut. Nah, sekarang ini kita sedang mulai dengan 5 TOD yang pertama, ya, mulai dari kawasan Lebak Bulus, kemudian kawasan Fatmawati, kemudian kawasan Blok M dan ASEAN, kemudian kawasan Istora Senayan, kawasan Duku Atas. Yang sebenarnya ini adalah bagian dari rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang nasional, tapi kemudian diturunkan dalam konsep rencana tata ruang kawasan TOD. Nah, ini adalah bagian kita pengembangan yang kedua, ya. Kalau kita mulai membangun sekarang ini fase 1 itu dari Lebak Bulus menuju ke Bundaran HI, saat ini kita meneruskan ini membangunnya dari Bundaran HI ke kota sampai ke Ancol Barat. Nah, di Ancol Barat ini salah satu contoh akan kita kembangkan juga satu fasilitas depo, tetapi juga akan dikombinasikan dengan mengembangkan TOD. Jadi tidak lagi memanfaatkan lahan yang nilainya sangat mahal itu hanya untuk kepentingan membangun depo, tetapi di atas depo itu akan dikembangkan bangunan yang sifatnya mixed use agar nilai ekonomi dari kawasan itu juga bisa berkembang. Selain itu kita akan mengembangkan pedestrian connectivity scheme, ya, di mana ada integrasi, ini beberapa interconnection yang mulai kita kembangkan baik underground maupun elevated dengan stasiun-stasiun MRT. Kemudian ada pengembangan yang namanya development of green open space. Ini ada taman kota, ruang terbuka hijau, area tepian air yang juga akan sekarang mulai kita kembangkan untuk memberikan ruang yang lebih banyak untuk masyarakat berinteraksi sebenarnya di dalam fase post-COVID-19 ini. Nah, ini konsep yang sedang kita kembangkan di Duku Atas, di mana akan dibangun environmental friendly building construction di salah satu di persis di depan stasiun Sudirman yang berintegrasi dengan stasiun MRT. Ini akan kita sebut sebagai transport hub yang berinterkoneksi dengan semua stasiun. Dan ini direncanakan sudah mulai pembangunan dan direncanakan akan selesai pada tahun 2022. Konsepnya adalah
environmental and smart building. Kemudian bagian yang paling akhir adalah yang tidak bisa kita lupakan adalah soal digitalisasi. Ini berkali-kali tadi Pak Menum sebut bahwa memang tidak bisa tidak platform digital ini harus kita kembangkan, dan beberapa waktu yang lalu kami bekerja sama dengan berbagai startup sudah membangun sebuah platform untuk melihat bagaimana memanfaatkan area MRT Jakarta ini untuk tempat pengembangan bisnis digital, sehingga masyarakat betul-betul nantinya tidak hanya akan menikmati TOD tetapi juga melihat digitalisasi atau digital oriented development terjadi di MRT Jakarta atau di Jakarta. Nah, at the end it's about collaboration. Tadi Pak Menteri menyinggung soal kerjasama pusat daerah, kerjasama pemerintah dan pihak swasta, dan juga dengan kerjasama masyarakat. Saya kira ini presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak William. Tadi secara komprehensif telah menjelaskan betapa COVID-19 ini membawa kita ke lifestyle dan paradigm serta planning shifting, sehingga di new era ini MRT menjadi pionir regenerasi kota, menjadi transit oriented development, merupakan penggabungan sistem pergerakan orang dan penataan kawasan, dan ujungnya adalah kolaborasi sebagai kunci. Saya sapa dulu kepada para peserta yang telah mengikuti acara ini lewat Zoom maupun live streaming di YouTube Kompas TV dan MRT TV. Acara ini terselenggara atas kerjasama MRT dengan Kompas TV dan juga didukung oleh Gojek. Tadi kuncinya adalah kolaborasi dengan gamblang dijelaskan oleh Pak William. Bicara soal kolaborasi ini, tentu untuk meningkatkan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur ini tidak terlepas dari kerjasama kolaborasi antar semua elemen masyarakat, baik itu sektor swasta serta pemerintahan. Dan keterlibatan sektor swasta ini mampu menyediakan keuangan dan tenaga ahli, setidaknya mampu membantu fungsi sistem pemerintahan sebagai motor pelaksana dari pembangunan. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah seberapa penting sektor swasta ini dalam tata kelola perkotaan, serta dukungan seperti apa yang harus dilakukan pelaku sektor swasta kepada pembangunan infrastruktur di kota? Saya akan tanyakan langsung kepada narasumber kita, Dr. Bernadia Irawati Chandra Dewi. Saya bacakan dulu profil Ibu Bernadia, yang merupakan wanita pertama yang menjabat menjadi Secretary General United Cities and Local Governments Asia Pacific. Ibu Bernadia telah bekerja di bidang pengembangan perkotaan dan bidang terkait selama lebih dari 15 tahun. Ibu Bernadia juga memperoleh gelar PhD di bidang teknik perkotaan dari Universitas Tokyo dan dua gelar master di bidang fisika atmosfer dari Universitas Nagoya, Jepang, dan kebijakan publik dari National University of Singapore. Saya persilahkan Ibu Bernadia untuk berbagi pandangan kepada kami terkait dengan kolaborasi, terutama peran sektor swasta dan bagaimana kerjasama antar pemerintah kota. Silakan, Bu Bernadia. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, Bapak William, selamat siang, Mbak Friska, Bu Faila, dan Mas Radit, dan semua peserta dari webinar ini yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu bilang salam tangguh ini kalau di acara-acara kami di masa pandemik ini. Senang sekali kami sudah diundang di acara ini. Mungkin yang belum pernah dengar apa itu United Cities and Local Governments, ini adalah asosiasi Pemda dan Pemkot sedunia. Kami connect lebih dari 240 ribu Pemda Pemkot dari hampir lebih 145 negara di dunia. Dan Asia Pasifik di mana saya cover ya untuk saat ini, kami melibatkan lebih dari 10.000 Pemda Pemkot, dan kita harus bangga karena sekretariat dari Asia Pasifik ini ada di Jakarta, dari siapapun gubernurnya adalah selalu menjadi co-presiden dari organisasi ini. Pada saat ini presidennya adalah Bu Risma dari Surabaya, yang kita tahu sekali ya, beliau sangat aktif. Untuk acara ini saya sebenarnya ada slide juga, karena kita membicarakan isu yang sangat-sangat penting, yaitu mengenai transportasi, sustainable mobility. Kalau kita lihat tubuh kita, transportasi itu seperti pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya macet ya,
itu membuat kota itu macet juga, sehingga sangat penting kita mengutamakan prioritas atau transportasi ini, terutama untuk transportasi publik. Di presentasi saya sudah ditampilkan ya, mungkin saya bisa mulai. Jadi kalau kita lihat, karena kami meng-cover Asia Pasifik, mungkin saya mulai juga dengan kondisi di Asia Pasifik. Memang sektor ini adalah sektor, slide kedua Mas. Untuk public transport kondisi di Asia Pasifik ini, di tahun 2019, 4 dari top 5 most congested cities ini ada di Asia. Dan Jakarta adalah nomor 10. Jadi kalau kita lihat dari cost-nya, misalnya ya di Ulaanbaatar, Mongolia, low income commuters itu spend almost 24-36% of their monthly expenses on bus fare. Jadi ini sangat krusial sekali. Kalau kita lihat dari pandemik ini, memang banyak sekali impact-nya. Bukan hanya dari segi kesehatan, tapi tadi Pak Menteri sudah sampaikan dari ekonomi dan juga dari sosial aspek seperti misalnya domestic violence naik sekali ya di masa pandemik ini. Dan kita juga lihat produktivitas karena banyak sekali ibu-ibu yang hamil pada saat ini, mungkin karena work from home atau lockdown atau physical distancing. Dan kita tadi sudah sampaikan bahwa kebutuhan untuk transport drop sekali di Asia Pasifik ini. Terutama kita juga harus lihat vulnerable groups, misalnya senior citizens, dan juga terutama vulnerable economic groups that works public sector, slum ya, karena COVID-19 ini. Dan untuk apa yang kita kerjakan di new adaptive era atau kebiasaan baru untuk public transport ya, slide berikutnya. Transport ini selain kita apply distancing protocol, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak William, kita memang harus ciptakan kepercayaan terhadap publik bahwa transport ini bisa jalan dan aman dan nyaman, seperti di Jepang misalnya ya, kondisi sudah mendekati normal, artinya banyak sekali penumpang-penumpang public transport, tetapi mereka selalu mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker ya, dan juga menghindari crowdness ya untuk peak hours. Dan ini jadi perlu ada win-win ya, policy untuk mengubah behavior dari citizen. Jadi sangat perlu sekali bahwa pemerintah belum mengetahui perubahan behavior dari masyarakat untuk mobility tersebut. Di slide berikutnya, slide 5, ini mungkin beberapa slide yang saya ada ya. Jadi fokus kepada new adaptive era ini, kita sudah tahu bahwa mobility cepat memang akan selalu diperlukan, sehingga ada beberapa pengembangan, misalnya penambahan jumlah yang naik bicycles ya, atau naik scooters. Jadi safety untuk pedestrian ini menjadi kunci, terutama untuk cyclist dan pedestrians. Dan juga kita harus mengerti juga kebutuhan dari semua groups ya, misalnya women and children, senior citizens, atau juga disabled. Ini hal yang sangat diperlukan. Dan adaptasi untuk smart technology, karena masyarakat harus punya kemampuan untuk memilih juga mobility atau mode seperti apa yang akan dipakai. Dan kita juga mungkin perlu ciptakan lebih kita utamakan juga untuk sustainable urban development plan with resilient strategies from the pandemics ya. Ini juga memerlukan budget ya, tadi sudah dibicarakan, salah satu optionnya adalah value capture ya, land value capture. Dan tapi sebenarnya banyak sekali financing aspek yang bisa dipakai ya, misalnya untuk municipal bonds. Ini juga kalau kita ketahui belum ada ya di Indonesia satu keluar municipal bonds. Ini Jawa Barat pernah diwacanakan dan pernah direncanakan, tetapi sampai detik ini belum keluar itu municipal bond. Karena kalau kita dilihat dari infrastruktur-infrastruktur yang ada di misalnya di Jepang, di South Korea, hampir sebagian besar juga dibiayai oleh bonds.
Dan mungkin ini apa yang slide berikutnya, yaitu untuk apa yang UCLG Aspak sudah lakukan selama COVID-19 ini. Kita sudah melakukan hampir lebih dari 30 webshare atau daring session ini dari hampir semua sektor yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Misalnya local economic development, kemudian assessment untuk local finance, dan juga untuk SDGs dan COVID-19 ini. Dan satu lagi yang sangat penting ya, ini data sinkronisasi dan dengan bridging antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita jadi tahu ya sebetulnya pemerintah pusat juga mengandalkan data-data dari lokal, dan ini cepat kita bridge-kan sehingga data-data lokal itu terbentuk melalui local hubs ya. Dan juga salah satu sektor yang sangat terpengaruh adalah tourism development. Ini juga menjadi isu yang kita diskusikan juga dengan anggota-anggota kami di Asia Pasifik. Dan ada beberapa best practices, inovasi-inovasi, action-action. Ini sudah ditransfer ya, misalnya untuk 3T, test, treat, and test, trace, and treat, ini juga sudah diadaptasi oleh kota-kota yang lainnya. Dan ada satu juga produk yang mungkin ini juga ingin saya sampaikan adalah quick guidelines ya, bagaimana local governments menghadapi, local government di dunia menghadapi COVID-19 ini. Dan ada satu juga publikasi yang kita rilis ya untuk transportasi sehubungan dengan Mass Rapid Transit System bekerjasama dengan John yang juga anggota dari UCLG Aspak. Dan yang terakhir untuk city to city corporate solidarity, kita lihat di masa COVID ini solidarity sangat tinggi sekali. Istilahnya kalau bahasa Inggris ya, a friend in need is a friend indeed. Jadi teman yang setia atau susah di kala susah itu adalah memang benar-benar teman yang sebenarnya ya. Dan di slide yang terakhir mungkin ini konklusinya. Kita memang harus ciptakan kota yang humanis, kota yang berkemanusiaan, di mana kita utamakan ruang publik ya. Ruang publik ini termasuk jalan, tetapi jalan yang penuh, bukan penuh oleh private vehicles ya. Dan perlu mengidentifikasi itu ya, kebutuhan manusia itu apa dan demand untuk ke governments itu apa. Dan in the end sebetulnya transport itu adalah service sectors ya. Jadi tergantung sekali dari people behavior. Jadi perlu diutamakan adalah niat ya dari kita semua untuk selalu memakai public transport, tapi memang transport harus comfortable, aman, affordable, dan cepat ya. Dan ini public transport is not only supposed not to be the only solution, karena kita harus juga meredesain. Ini sebetulnya crossroad ya, crossroad untuk decision makers, wali kota, bupati maupun gubernur untuk melihat lagi bagaimana city itu perlu didesain bekerjasama dengan pemerintah pusat. Pastinya, misalnya ada konsep 15 menit walking distance ya, karena dari pandemik ini kita tidak akan bisa dan kita tidak akan bisa untuk kembali lagi kepada saat sebelum pandemi, karena sebetulnya opportunities banyak sekali, termasuk misalnya kita bisa mempunyai sky blue, dan tadi Pak Menteri juga sampaikan mulai blue ocean strategis. Kedepannya ini memang crossroad ya, kita mau kembali lagi ke awalnya atau kita mau membuat sesuatu yang difference ke depannya. Jadi fokus kepada infrastruktur di new adaptive era ini, dan tadi budget ya, kerjasama dengan multi pihak sangat diperlukan. Banyak sekali sebetulnya kesempatan-kesempatan atau finance-finance yang bisa di capture untuk perbaikan atau improvement dari public transport itu. Salah satunya adalah funding-funding ya, dari luar juga sudah banyak sebetulnya, misalnya Global Covenant of Mayors on Climate and Energy baru saja rilis juga funds yang bisa diakses oleh suatu kota. Tetapi kita tahu ada keterbatasannya ya, untuk kota melakukan seperti itu, misalnya kapasitas untuk membuat feasible atau bankable projects atau programs. Jadi synchronized government
response, ini slide yang terakhir, synchronized role and local government sangat diperlukan. Jadi central government perlu memberikan kondusif environment, misalnya memberikan akses yang mudah kepada pemerintah daerah, dan ini semua di Indonesia sudah ada. Pemerintah daerah bisa melakukan apa saja khususnya untuk akses resources, ya, terutama untuk misalnya pembuatan PPP atau P4, public private people partnerships maupun municipal bonds, itu sudah semua bisa. Tetapi mungkin ini hal yang menarik sekali, kenapa sampai sekarang kita belum keluarkan municipal bonds, karena bottom line and everything is about good governance. So local governments acts also, we have to act untuk berdasarkan experience dan data sehingga keputusan itu bisa sesuai dan tepat sasaran. Dan organisasi seperti UCHG Aspak memberikan also best practices, exchange knowledge, and peer-to-peer learning. Pada akhirnya Mbak Friska, kita memang sekarang ada di crossroad, ya. Kita mau menuju ke suatu kota yang livable, kota yang aman, kota yang dibanggakan oleh semua masyarakat dan merasa nyaman tinggal di situ. Karena kalau kita lihat dari sustainable development, kita tidak hanya lihat tiga pilar, ya Mbak Friska, ya, kita juga lihat yaitu pilar terakhir, yaitu mengenai culture, itu behavior dari people. Terima kasih sekian aja dari saya. Terima kasih Ibu dan juga di garis bawah ini soal sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah, terutama memberikan akses yang mudah, itu jadi satu poin utama begitu ya Bu Bernadia, ya. Terima kasih. Berikutnya kita akan menuju ke Ibu Vela Sufa. Izinkan saya membacakan profil terlebih dahulu. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP Asia Tenggara. Narasumber kita ini sebelumnya juga telah menjadi Wakil Direktur ITDP Indonesia sejak 2013 sebelum akhirnya diangkat menjadi Southeast Asia Director of ITDP pada 2019 lalu. Ibu Vela telah bekerja secara langsung di sekitar 10 negara dan lebih dari 15 kota untuk memberikan bantuan teknis pada mobilitas perkotaan berkelanjutan. Dan Ibu Vela juga meraih gelar master di bidang perencanaan dan teknik transportasi dari University of Leeds, UK, dan gelar sarjana dari Universitas Gajah Mada, Indonesia. Silakan Ibu Vela, bagaimana, tentu kita ingin tahu lebih dalam, memastikan peran-peran masyarakat dalam pembangunan dan regenerasi perkotaan. Silakan Ibu Vela. Terima kasih Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang dulu. Mungkin Pak Budi sudah meninggalkan lokasi kepada Pak William Sabandar, kemudian kepada Ibu Bernardia dan juga Mas Raditya, dan juga sama siang juga kepada teman-teman yang ada di tempatnya masing-masing. Mungkin sebelum saya paparkan presentasi saya, mungkin sedikit tentang ITDP. ITDP, Institute for Transportation and Development Policy, itu merupakan NGO yang berpusat di New York. Jadi sudah berdiri sejak 35 tahun yang lalu, dan tujuan dari ITDP itu adalah membantu kota-kota besar di seluruh dunia, termasuk di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, dalam mewujudkan sustainable transport. Mungkin bisa saya share presentasi saya sendiri aja, gimana Mbak Friska? Karena tadi ada yang usul karena dari situ tulisannya kurang jelas. Oke, okay. Sudah siap dari sini, silahkan untuk Bu Vela share screen dari lokasi. Ya, jadi selamat siang semua. Paparan kali ini dari saya adalah tentang peran sustainable transport dan community engagement dalam urban regeneration. Terdapat dua kerangka acuan yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan perkotaan, yaitu yang pertama adalah orang atau manusia, yang kedua adalah tempat. Jadi untuk manusia, jadi pembangunan mobilitas yang berkelanjutan itu bertujuan untuk meregenerasi suatu daerah dengan meningkatkan aksesibilitas ke pekerjaan, kemudian ke sekolah, bagi terutama kelompok marginal tanpa bergantung pada kendaraan pribadi, sehingga bisa mengatasi kesenjangan sosial.
Kemudian place atau tempat, jadi pembangunan mobilitas berkelanjutan itu bertujuan untuk memulai dan mendorong pembangunan ekonomi melalui pengembangan kawasan dan area komersial, seperti yang tadi Pak Willy juga sudah sampaikan. Kemudian sekarang bagaimana posisi kedua acuan tadi, yaitu manusianya dan juga tempatnya, dalam menghadapi tantangan global yang kita hadapi saat ini. Jadi, seperti kita tahu, dengan keterbatasan tempat, orang memerlukan ruang yang cukup untuk beraktivitas, apalagi pada saat pandemi ini kita membutuhkan social distancing. Kemudian yang kedua, dalam masa pandemi ini kita ada keengganan. Banyak orang yang enggan untuk menggunakan angkutan umum. Sehingga ridership dari angkutan umum itu turun sangat drastis karena takut untuk berdesakan. Sedangkan untuk menghindari desak-desakan itu sendiri, angkutan operator angkutan umum sebenarnya seperti MRT yang sudah dilakukan tadi melakukan penerapan pembatasan kapasitas. Kemudian yang ketiga, alternatif moda yang lebih sustainable dan fasilitas pendukungnya itu saat ini masih limited, walaupun di Jakarta sendiri itu sudah mulai digalakan seperti adanya jalur sepeda dan juga fasilitas sepeda. Sekarang pertanyaannya, mengapa ruang publik itu diperlukan? Jadi seperti kita tahu pada saat masa pandemi ini, jadi orang diharuskan untuk tinggal di rumah saja. Sehingga untuk menjaga kesehatan fisik dan juga psikologi, itu aktivitas di luar rumah itu diperlukan. Dan kita tahu juga bahwa di Jakarta kita hanya memiliki ruang yang minimal sekitar 3,2 km persegi untuk ruang publik. Sedangkan penduduk Jakarta saat ini adalah sekitar 11 juta orang, belum ditambah lagi Greater Jakarta. Jadi kalau kita hitung, ITDP menghitung, ada 1 meter square ruang publik itu akan ditempatin sekitar 3 orang dewasa dan 1 anak-anak. Sehingga dengan keadaan ini, itu tidak memungkinkan adanya protokol kesehatan jaga jarak. Kemudian tantangannya sekarang adalah bagaimana kita bisa mendapatkan tambahan ruang publik yang diperlukan dengan keterbatasan ruang di Jakarta saat ini. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, karena kita tahu ruang di Jakarta itu sudah sangat limited. Salah satu caranya hal ini bisa dilakukan dengan mengkonversi area parkir, baik itu setback parkir maupun on-street parkir, menjadi ruang terbuka yang bisa digunakan oleh warga Jakarta. Dan kenapa juga tadi Pak Willy juga sudah sampaikan bahwa operator angkutan umum termasuk MRT itu sudah melakukan protokol kesehatan untuk ensure bahwa penumpang yang akan naik angkutan umum termasuk MRT itu bisa aman. Kemudian pentingnya kita mau naik angkutan umum atau menggunakan angkutan umum adalah karena apakah nanti sesudah pandemi ini kita akan kembali seperti ini. Keadaan macet, sehingga banyak waktu yang terbuang di jalan, dan juga adanya ancaman besar yang tidak kalah pentingnya, yaitu polusi udara yang juga bisa membahayakan kesehatan. Dan sebenarnya apa peran angkutan umum sendiri dalam urban regeneration tersebut? Jadi angkutan umum itu bisa menyediakan konektivitas yang berkapasitas tinggi, terjangkau, kau cepat, andal, dan inklusif, seperti tadi diterangkan juga 100% ketepatan waktu. Kemudian peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang inklusif yang bisa diakses oleh semuanya tanpa terkecuali. Kemudian menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjamin dan reliable termasuk di malam hari. Jadi tidak ada ketergantungan kepada penggunaan kendaraan pribadi. Dan mungkin yang terakhir adalah menyediakan transportasi untuk nantinya mendukung hunian yang terjangkau atau inklusif
dengan konsep pengembangan mixed use dan kepadatan tinggi. Jadi diharapkan tadi area-area TOD yang nanti dikembangkan oleh MRT nanti juga ada hunian untuk yang lebih terjangkau. Jadi tidak hanya untuk high income saja, tapi juga untuk low income society. Sebagai contoh, di sini ada pembangunan konsep kota 20 menit untuk memungkinkan dilakukannya active mobility. Jadi ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, atau mungkin juga lebih jauh ada yang 45 menit, itu tergantung dari size kotanya. Jadi kalau di sini sebagai contoh, konsep kota 20 menit adalah konsep kota yang membentuk kota sebagai lingkungan atau neighborhood 20 menit. Kota di mana kita bisa dengan mudah bergerak dengan cara yang lebih cepat dan lebih fleksibel untuk mencapai tujuan kurang dari 20 menit. Jadi konsep kota 20 menit itu adalah kota yang aman dan dapat diakses dan terhubung dengan baik untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda untuk mengoptimalkan active transportation atau transportasi aktif tadi. Kemudian terdapat ruang terbuka yang aman dan juga nyaman. Kemudian biasanya berada di CBD area, di hub-hub tertentu, dengan didukung adanya fasilitas penting seperti perumahan yang terjangkau, perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan pasar, sehingga orang bisa melakukan semua aktivitas di dalam suatu neighborhood tadi. Dengan konsep kota 20 menit tersebut, maka memungkinkan orang untuk melakukan transportasi aktif, yaitu dengan bersepeda dan juga berjalan kaki. Di mana hal itu pasti memberikan manfaat, terutama untuk menjaga kesehatan, kemudian meningkatkan produktivitas dengan berjalan kaki, dengan waktu yang lebih singkat ke tujuannya, kemudian juga dengan adanya active frontage, tadi juga bisa menghidupkan pertokoan-pertokoan dan juga industri retail, kemudian meningkatkan nilai lahan yang lebih tinggi juga jika dibangun dengan bagus, dan juga menyediakan akses inklusif untuk semuanya, termasuk juga untuk elderly atau orang tua. Dan untuk pengembangan kawasan yang sustainable, contohnya dengan konsep 20 menit tadi, itu diperlukan pelibatan dari semua pemangku kepentingan. Tidak terkecuali anak-anak, perempuan, dan lansia. Selain untuk mendapatkan dukungan pengembangan tadi, pengembangan yang dilakukan juga akan lebih tepat sasaran dan juga lebih sustainable. Bahkan dengan pengembangan kawasan TOD, jadi akan lebih berjalan dengan baik jika dilakukan dengan pelibatan stakeholder terkait tanpa terkecuali. Jadi adanya dialog dengan pemilik gedung, kemudian melakukan workshop dengan mereka, jadi mereka sudah tahu apa nantinya yang akan dilakukan di kawasan mereka gitu. Jadi stakeholder yang terkait semua paham tentang pembangunan yang akan dilakukan, dan mungkin mereka bisa memberikan masukan sehingga nantinya mereka juga akan memberikan dukungan kepada intervensi yang nantinya akan dilakukan. Sehingga kita harapkan bahwa setiap perubahan yang dihasilkan nantinya dapat berpihak kepada semua. Jadi pada seluruh lapisan usia, kemudian kemampuan fisik, baik itu yang lengkap maupun yang disable, kemudian juga seluruh kemampuan ekonomi atau inklusif. Dan yang terakhir adalah untuk menjawab tantangan global dari guna lahan dan juga mobilitas pada saat pandemi ini, hal yang perlu dipastikan adalah yang pertama adalah melibatkan community atau involving the community. Jadi pelibatan komunitas mulai dari tahap perencanaan secara kontinu sehingga bisa mendapatkan dukungan, dan juga memastikan bahwa skema yang diusulkan tadi bermanfaat untuk segala kalangan masyarakat,
sehingga terus ada keberlanjutan pengembangan. Kemudian yang kedua adalah securing sufficient funding atau ada prioritas pendanaan. Jadi investasi dalam transportasi berkelanjutan itu bisa berkontribusi pada peningkatan inklusi sosial dan dalam membuka investasi untuk juga mendukung ekonomi pada kedepannya nanti. Dan yang terakhir adalah perencanaan yang terpadu dan juga adanya stakeholder management. Jadi adanya integrasi penataan kota dan perencanaan transportasi, jadi tidak bisa berdiri dengan sendiri-sendiri, serta didukung oleh kebijakan dan dukungan politik yang juga nantinya harus memadai. Mungkin itu saja, Mbak Friska. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kuncinya tiga tadi di akhir disebutkan oleh Mbak Vela soal pelibatan komunitas, prioritas investasi, juga integrasi. Tadi disinggung juga soal active mobility. Bicara soal active mobility, tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Salah satu yang support banyak untuk kehidupan active mobility kita adalah dari Gojek. Nah, Gojek ini telah membuat ekosistem digital yang sangat membantu tak hanya dalam sistem transportasi, namun juga berbagai layanan. Dalam sektor transportasi ini, ekosistem Gojek bisa dibilang terus beradaptasi di tengah pandemi COVID-19. Kita akan tanyakan langsung kepada Raditya Wibowo, selaku Senior Vice President Transportasi Gojek di Gojek. Mas Radit juga bertanggung jawab atas seluruh bisnis Gojek yang berkaitan dengan bisnis transportasi. Ia bergabung di Gojek sejak bulan Juni 2015 dan perjalanannya di Gojek awalnya dimulai dari menangani bisnis logistik termasuk pelopor dalam membangun GoBox dari awal. Mas Radit juga merupakan lulusan dari Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung. Mas Radit, jadi yang ingin saya tekankan juga tanyakan soal bagaimana sih memastikan ekosistem Gojek ini untuk selalu membantu kebutuhan masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19, dan juga gimana sih melihat penyesuaian dari Gojek untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Silakan paparannya, Mas Rali. Ya, baik. Terima kasih perkenalannya, Mbak Friska. Dan sebelumnya saya ucapkan salam juga untuk Pak Menteri, walaupun beliau sudah meninggalkan lokasi, Pak William, Ibu Bernadia, dan Ibu Faila. Senang sekali bisa hadir dengan semuanya di sini, dan tentunya untuk semua peserta yang sudah meluangkan waktu untuk ikut webinar ini. Bicara mengenai ekosistem Gojek dan apa impact-nya dari wabah COVID-19, tentu kami cukup terdampak ya, karena memang layanan kami ini menjangkau banyak sekali macam-macam kebutuhan masyarakat, tidak hanya transportasi tapi juga makanan dan sebagainya. Mungkin saya share screen juga kali ya. Supaya... Baik, silakan. Baik. Ya, jadi mungkin untuk bicara mengenai dampaknya pandemi COVID-19 terhadap Gojek, saya mungkin kilas balik dulu ya ke kondisi sebelum ini semua terjadi, tahun 2019. Jadi mungkin mengingatkan aja, Gojek sekarang kita ada di 5 negara. Ekosistem kami terdiri atas customer kami, ada lebih dari 190 juta total download, ada lebih dari 2 juta mitra driver, ada lebih dari 500 ribu mitra UMKM, ini banyak yang ada di GoFood. Dan di tahun 2019, Gojek berkontribusi sejumlah 104,6 triliun terhadap perekonomian Indonesia. Jadi, visi kami adalah untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia selama dan pasca pandemi juga, gitu kan. Jadi, melalui tahun 2020 dan 2021 ini, gimana caranya supaya kita bisa tetap berkontribusi. Nah, mengenai transportasi khususnya, kami memang melihat bahwa public transportation ini sangat penting untuk bisnis Gojek gitu ya, dan kami melihat Gojek sebagai complementary dengan public transport, bukan sebagai kompetitor. Kenapa? Karena memang salah satu kegunaan utama dari produk GoRide ya, atau transportasi manusia menggunakan ojek online, ini adalah untuk pergi ke dan dari stasiun transportasi umum. Jadi titik asal atau tujuan paling populer seluruh layanan Gojek di Jabodetabek itu adalah stasiun kereta semuanya, yang 11 paling tinggi. Ini stasiun kereta KRL, stasiun kereta antar kota. Bukan mall, bukan gedung perkantoran. Jadi memang ini, kalau Gojek ingin terus melayani pelanggan, kita memang harus bisa menyediakan experience yang bagus untuk nyambung ke public transport. Dan kita ngelihat penggunaan layanan Gojek untuk
nyambung ke public transport ini bertumbuh terus, 46% setiap tahun. Untuk ke MRT pun, dari sejak awal MRT diluncurkan sampai ketika data ini ditarik, kurang lebih akhir 2019, itu peningkatannya sangat tinggi, 550%. Jadi, use case ini naik terus, dan memang kalau kita lihat data seluruh pelanggan kita yang di Jakarta, itu satu dari dua di antara mereka itu pernah menggunakan Gojek dari atau menuju hub transportasi. Jadi memang ini sangat penting bagi kami untuk berkontribusi terhadap ekosistem public transport ini. Dan poin terakhir adalah menurut data internal kami, kalau kita membandingkan seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari titik asal sampai titik tujuan, kalau menggunakan mobil sendiri, kalau menggunakan GoCar langsung atau menggunakan GoRide, nyambung kereta, nyambung GoRide lagi, itu kami melihat memang ada pengurangan waktu tempuh sebanyak sampai 40%. Jadi memang menggunakan GoRide untuk nyambung ke kereta dan kemudian di ujungnya pakai GoRide lagi, itu lebih cepat dibandingkan naik mobil sendiri langsung. Jadi memang dari kita juga, kita ingin mendorong user kita untuk melakukan ini lebih banyak, karena menurut saya win-win untuk semuanya sih, untuk lingkungan, untuk Gojek, untuk public transport operator juga. Setelah pandemi terjadi, tentu banyak tantangannya. Yang jelas kita lihat perilaku berbelanja user kami sangat berubah, dan juga banyak yang khawatir menggunakan transportasi umum. Khususnya untuk transportasi itu sendiri, kita ada survei internal juga, banyak perubahan ekspektasi juga dari user kami mengenai layanan yang kami berikan. Gitu kan, banyak yang merasa pingin drivernya pakai masker, banyak yang pingin hand sanitizer ada di mobil, banyak yang pingin bayar secara cashless, banyak yang ingin ada sekat, banyak yang ingin ada informasi mengenai status kesehatan pengemudi. Jadi memang karena sekarang ini kalau orang keluar rumah menggunakan layanan kami ya pasti kepikiran juga gitu kan. Dan kita tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan hati untuk user kami dan juga untuk mitra kami. Dan ini semua melalui solusi teknologi dan protokol kesehatan baru yang kami terapkan. Mungkin kalau zoom out dikit mengenai seluruh ekosistem Gojek, ini tidak hanya memindahkan orang, kita memindahkan orang, kita memindahkan barang, kita memindahkan uang. Jadi intinya Gojek kerjaannya adalah memindahkan berbagai macam hal. Dan ini semua pasti terdampak oleh COVID. Untuk yang selain transportasi juga kami banyak melakukan penyesuaian untuk terus mendorong perekonomian selama pandemi COVID-19. Jadi kami banyak kerjasama dengan pemerintah, dengan mitra kami, juga dengan UMKM. Dan kalau dari transportasinya sendiri, sebetulnya visi kami adalah untuk terus mendukung integrasi dan penggunaan transportasi multimodal di tengah adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi. Jadi poin pertama adalah memang ini sesuatu yang sangat penting untuk kami, karena kami melihat bahwa integrasi dengan transportasi publik ini sangat penting untuk Gojek. Kita ingin terus menumbuhkan jumlah penggunanya. Yang kedua, kita ingin fokus ke segmen perjalanan multimoda, karena orang banyak menggunakan layanan kami untuk nyambung-nyambung ke moda perjalanan public transport lain. Jadi kita ingin membuat experience itu lebih bagus untuk mereka. Dan yang ketiga, kita ingin terus berinovasi dan melakukan banyak penyesuaian, terutama di protokol kesehatan untuk pengguna kami di tengah adaptasi kebiasaan baru. Jadi salah satu produk yang barusan kami luncurkan adalah GoTransit. Jadi ini sesuatu yang memang sudah kita kerjakan dari sebelum pandemi, tapi tentu setelah adanya pandemi kami harus melakukan penyesuaian. Tapi kegunaannya adalah ketika memasukkan tujuannya mau kemana, GoTransit akan merekomendasikan cara terbaik untuk ke sana. Dan tidak hanya menggunakan produk Gojek sendiri, yaitu ojek online dan juga taksi online, tapi juga nyambung rute yang nyambung dengan transportasi publik. Misalnya naik ojek online ke stasiun ini, terus naik kereta, terus naik ojek online lagi di ujung. Jadi untuk sekarang ini yang kami berikan lebih untuk informasi, rute integrasinya seperti apa, informasi operasional seperti apa. Kedepannya kami ingin mengembangkan ini terus supaya
bisa ada transaksi pemesanan atau pembelian tiket multimodal juga. Jadi kita ingin menciptakan experience di mana customer kita kalau misalnya mau pergi ke tujuannya dengan nyambung-nyambung antar moda, itu dia seharusnya transaksi untuk beli tiket dan beli perjalanan Gojeknya di satu tempat aja gitu. Jadi untuk mewujudkan ini kita sangat looking forward untuk bekerja sama dengan semua stakeholder public transport di Jakarta. Untuk penyesuaian yang kami lakukan di GoTransit di masa pandemi, kami meluncurkan informasi mengenai operasional transportasi publik seperti apa, supaya user kita bisa tahu kalau misalnya ada update, perubahan waktu layanan, dan sebagainya, dan juga rekomendasi rute dengan jumlah transit dan waktu perjalanan paling sedikit. Jadi, untuk meminimize waktu terpapar ke keramaian banyak orang lain. Jadi, kami menyediakan informasi lengkap untuk membantu konsumen melakukan dan merencanakan perjalanannya di tengah adaptasi normal baru. Selain dan tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa kami lakukan sendiri. Ini harus melalui kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan transportasi publik. Contohnya misalnya dengan MRT, kami sudah integrasi untuk memungkinkan user kami membayar tiket MRT menggunakan GoPay. Jadi kami sekali lagi looking forward untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan public transport. Nah, kalau dari layanan kami sendiri, apa sih yang kami lakukan? Kami meluncurkan sesuatu yang namanya protokol J3K, jaga keamanan, kesehatan, dan kebersihan, atau bisa juga kalau dibaca JAK, gitu kan. Jadi ini semua standar layanan baru kami di masa kebiasaan baru tanpa biaya tambahan. Jadi kami memang sengaja tidak, misalnya untuk pemasangan sekat pelindung, kami tidak menagih biaya tambahan untuk fitur keamanan ini karena kami percaya bahwa semua pelanggan dan mitra kami berhak untuk merasa aman ketika menggunakan layanan kami. Jadi salah satu yang utama adalah pemasangan sekat pelindung, baik diberikan ke pengemudi ojek online atau juga dipasang di mobil GoCar. Ini kami sudah didistribusikan ke kurang lebih 40 ribu mobil, lebih dari 40 ribu driver two-wheeler, driver motor, dan ini akan terus kami tingkatkan. Ada juga inisiatif posko aman, jadi ada 200 titik di 16 kota. Ini mitra driver kami harus secara rutin pergi ke posko aman untuk dicek suhunya, didisinfeksi kendaraannya, diberikan alat-alat kesehatan untuk taruh di mobilnya, misalnya hand sanitizer. Dan kalau misal mereka wajib melakukan ini, kalau tidak mereka kami tidak bolehkan mereka online sampai kita verifikasi bahwa mereka sudah aman gitu. Dan ini juga kami tunjukkan ke customer di aplikasi. Jadi semuanya komprehensif untuk menciptakan rasa aman di tengah kebiasaan baru. Ada juga fitur geofencing untuk mencegah supaya mitra tidak berkerumun satu sama lain dan menciptakan keramaian. Nah, jadi kita juga untuk konsumen bikin yang namanya zona nyaman J3K di beberapa titik. Konsumen dapat hand sanitizer gratis dan juga jadi tempat nunggu kalau misalnya mau pakai layanan kami. Tujuannya supaya untuk semua user kami yang masih harus bepergian supaya tetap merasa aman walaupun harus dari tempat umum pesan layanan kami. Sejauh ini tanggapannya cukup positif. Jadi ada survei dari lembaga demografi FEB UI yang menyatakan bahwa 93% konsumen menganggap langkah-langkah keamanan Gojek di atas standar industri. Dan kemarin ada survei juga dari lembaga survei yang mengatakan bahwa Gojek satu-satunya brand lokal asal Indonesia yang dianggap sebagai pahlawan di tengah pandemi. Jadi memang bagi kami sangat penting sih memastikan bahwa kita tetap menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan memastikan keamanan dan kesehatan semua user kami. Oke, paparan saya segitu aja. Jadi kalau ada pertanyaan, nanti kayaknya ada sesi tanya-jawab juga ya. Betul. Terima kasih Mas Radit. Banyak yang dibahas tadi soal integrasi multimoda ini jadi salah satu fokusnya, termasuk juga tadi menjaga kesehatan, kebersihan, keamanan jadi bagian yang diperhatikan oleh Gojek. Terima kasih Mas Radit. Nah, berikutnya
kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada sejumlah pertanyaan yang masuk dan dikurasi juga oleh tim webinar kami. Yang pertama, ini pertanyaan untuk Pak William. Izin Pak William, pertanyaan dari Jangki Nurdiansyah. Perkenalkan, nama saya Jangki. Terima kasih atas presentasi yang menarik, Pak. Bagaimana tantangan MRT dalam menerapkan konsep TOD dengan penataan kota Jakarta saat ini dan bagaimana tantangan saat perencanaan dan pembangunannya? Boleh dijawab, Pak William? Iya, terima kasih. Jadi ini konsep membangun TOD memang ini konsep yang baru ya. Jadi kalau selama ini memang kita bergerak dari konsep pemerintah membangun kota, dengan TOD ini kita akan menggunakan sebuah sistem di mana masyarakat yang membangun kota. Masyarakat itu bisa civil society, bisa investasi atau sektor swasta, seperti itu kira-kira. Jadi tantangan pertama tentu merubah paradigma kita melihat cara membangun kota yang tadinya very much on government spending atau government financing menjadi ke private sector financing ya, atau juga civil society involvement. Nah, tadi saya sudah jelaskan konsep land value capture. Karena selama ini kan memang relatif kalau kita bicara bangkitan perjalanan di setiap stasiun, belum ada penilaian terhadap berapa sih peningkatan nilai dari kawasan stasiun tersebut sebagai akibat adanya sebuah sistem transportasi modern yang melalui kawasan tersebut. Nah, ternyata berdasarkan studi Asian Development Bank di tiga kota, yaitu Jakarta, Manila, dan Bangkok, ini dilakukan di tahun 2019, untuk commercial area, di kawasan-kawasan TOD itu mengalami peningkatan 10% dari nilai awal sebelum adanya MRT. Nah, ini saya kira satu hal yang perlu kita kembangkan. Jadi tantangan pertama dan ini yang sedang kita dorong adalah adanya sebuah kolaborasi. Jadi tadi prinsip kolaborasi ini penting sekali, di mana pemerintah sebagai regulator, kemudian si operator transportasi itu sebagai pengelola kawasan, dan yang ketiga, developer itulah yang akan berkontribusi membangun, karena nanti sektor swasta akan mendapatkan manfaat. Nah, yang kedua mungkin lebih relevan kepada pandemi COVID-19. Tadi saya sudah jelaskan, dan ini presentasi Pak Gubernur tadi pagi. Kota itu harus berubah, karena lifestyle berubah. Cara kita mendesain kota itu yang tadinya centralized, itu sudah harus decentralized. Jadi pendekatan TOD berbasis distrik, ya, berbasis kecamatan misalnya, itu juga sudah harus kita kembangkan. Jadi berpindah, ya. Kalau tadi Mas Radit bicara soal integrasi misalnya dari suburban masuk ke urban, mungkin kita harus menempatkan pengembangan kawasan-kawasan seperti sekarang misalnya kita kembangkan kawasan Lebak Bulus, Fatmawati, itu kan di selatan Jakarta, dan ini saya kira bisa dikembangkan dengan bagus kalau semua pihak melakukan kolaborasi untuk membangun bersama. Tapi saya yakin tantangan ini bisa kita selesaikan kalau ada sebuah perencanaan yang baik, ya, sebagaimana yang sudah kita lakukan sekarang, ada persiapan yang namanya panduan rancang kota, kemudian ada proses untuk mendapatkan mitra-mitra yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan ada sebuah proses delivery yang terukur, dan pada waktunya masyarakat menikmati manfaatnya. Itu saja, terima kasih Mas Jangki. Baik, terima kasih Pak William. Nah, karena tadi Pak William juga sempat mention soal integrasi yang disampaikan oleh Mas Radit sebelumnya. Kalau tanggapannya Pak William terkait dukungan Gojek terhadap integrasi antar moda ini seperti apa, Pak? Soalnya kan terlebih ada juga data menarik nih terkait dengan tingginya orderan dari dan ke stasiun MRT salah satunya. Silakan Pak William. Sekarang ini kita kerjasama ya dengan berbagai transportasi online termasuk Gojek ya. Dan kalau lihat di stasiun-stasiun kita ya,
ada kerjasama untuk menyiapkan transport hub. Jadi dengan Gojek misalnya di setiap stasiun kita ya itu ada tempat ya yang memang sudah didedicate ya sebagai tempat untuk stop ya untuk menunggu dan menurunkan penumpang. Nah ini bagus. Jadi tidak lagi semrawut ya. Misalnya kita lihat di Duku Atas. Kawasan Duku Atas itu sebelumnya menurunkan dan menaikkan penumpang itu bisa di jalan gitu, di jalan Kendal sehingga menutup atau membuat antrian yang sangat panjang gitu. Nah, dengan sekarang kita membuat yang namanya transport hub, maka transportasi online ini masuk ke area itu ya. Kita bekerja sama juga dengan Gojek dalam hal ini sehingga penataan ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, angka yang disampaikan oleh Mas Radit itu penting sekali. Karena tidak ada satu transport operator yang bisa bekerja sendiri. Jadi prinsipnya tadi kalau MRT itu bekerja pada sektor backbone, jadi dari Bundaran HI ke Lebak Bulus, maka Gojek itu akan melayani feedernya, jadi last mile atau end mile-nya. Ketika sampai di Lebak Bulus, orang akan mencari kendaraan yang bisa mengantar mereka sampai ke rumah. Nah, integrasi seperti ini yang sangat penting, dan kalau kita bicara integrasi itu bukan hanya pada infrastruktur, layanan, tapi pada nantinya pada aspek ticketing tadi udah di tadi ada GoTransit. Saya kira itu akan sangat sangat bagus. Jadi ujungnya apa? Masyarakat akan merasakan satu kenikmatan, dia keluar dari rumah pakai satu aplikasi sampai ke ujung dia udah selesai dengan menggunakan satu sistem pembayaran. Nah, MRT sekarang ini sedang bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk membuat satu mekanisme tiketing terintegrasi yang mudah-mudahan bisa kita rasakan manfaatnya di tahun depan. Jadi itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak William. Ini sangat penting banget integrasi salah satunya MRT dengan Gojek yang sport. Nah, berikutnya kita ke pertanyaan untuk Ibu Vela dari Mary Morfosa. Ibu Mary ini dari Dinas Cipta Karya DKI. Pertanyaan untuk Ibu Vela, sejak MRT tahap 1 beroperasi, sudah berapa persen masyarakat yang shifting atau beralih dari kendaraan pribadi ke penggunaan MRT? Sebenarnya kalau shifting itu harus ditanyakan ke Pak Willy. Berapa persen, yang sayangnya kami lihat saat ini, jadi kayak angkutan umum yang kita punya sejak tahun 2004 kita punya Transjakarta, kemudian pada awal 2019 kita punya MRT, kemudian juga ada pengembangan first and last mile konektivitas dengan adanya pembangunan jalan kaki yang besar di sepanjang Sudirman Tamrin, kemudian juga dengan adanya Gojek gitu sebagai pendukung fast dan last mile konektivitas. Tapi sebenarnya itu saja untuk membuat orang shifting ke angkutan umum itu memang sangat sulit. Itu juga sudah dibuktikan di kota-kota besar yang lainnya di dunia. Mereka yang punya angkutan transportasi yang lengkap tanpa didukung oleh polusi yang bagus mereka untuk shift ke angkutan umum itu sangat mustahil. Jadi polusi apa aja sebenarnya yang bisa mendorong orang untuk berpindah dari kendaraan pribadi, karena kan kendaraan pribadi itu seperti kita tahu bisa dari di dalam rumah kemudian sampai ke kantor. Polisi yang pertama yang paling signifikan impact-nya itu adalah sebenarnya parkir. Jadi itu dulu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi penerapan parking policy. Upamanya kita bisa membeli kendaraan pribadi, tapi tidak kita sediakan tempat parkir di tempat tujuan, tentu saja kita tidak akan, atau mungkin parkirnya kita mahalin dan nanti bisa tarik tadi bisa juga mensubsidi angkutan umum seperti MRT, itu akan sangat berat sekali. Kota-kota besar
besar yang sudah mempunyai apa namanya mutiara angkutan umum yang besar, seperti yang memang jadi target pemerintah DKI sendiri pada 2030 nanti untuk ada mutiara 60%, itu tidak hanya expansion angkutan umumnya saja dan juga konektivitas pesawat mainnya saja, tetapi tadi push policy-nya juga seperti kebijakan parkir yang perlu diperketat lagi, kemudian nanti juga bisa ada campaign seperti ini, parkir Anda yang dibayar mahal sebagai subsidi angkutan umum MRT, itu juga bisa. Kemudian yang kedua, mungkin dengan adanya kebijakan ERP, jadi orang yang akan apa namanya sekarang itu dengan ganjil genap, tapi mungkin lebih kurang efektif lagi. Jadi ERP juga bisa juga nanti diperketat dengan low emission zone contohnya gitu. Jadi ada zona yang semakin apa namanya ke tengah kota atau semakin macet nantinya, itu akan kita semakin batasi kendaraan pribadi yang ada di sana. Tapi selain membatasinya, kita juga sudah menyediakan semua angkutan umum, semua akses yang dibutuhkan. Selain kota itu lebih sustainable dengan low emission zone-nya tadi, itu juga bisa meningkatkan kualitas apa namanya udaranya di sana. Jadi itu tadi sih yang masih missing dari ini apa namanya saran aja kepada Pemprov DKI adalah untuk juga segera dilakukan kebijakan food policy tadi. Oke, terima kasih masukannya dari Mbak Vela tadi. Berikutnya ini pertanyaan untuk Ibu Bernadia dan Pak William dari Diorama Adirasa. Saya ingin bertanya mengenai tantangan dari aspek finansial. Pandemi COVID-19 ini mewajibkan adanya penerapan protokol kesehatan yang secara signifikan cukup menggerus pendapatan FAIR. Bagaimana pemerintah dan lembaga terkait memastikan keberlanjutan pendanaan proyek pengembangan yang direncanakan? Silakan Ibu Bernadia. Kasih, saya lupa, saya mute. Terus saya yang bisa jawab nih Pak William nih, karena secara finance ya lebih tahu ya untuk ke Mas Rapi Transit. Tapi memang ada beberapa opsi ya untuk ke finance ini. Tadi saya sudah sebutkan mengenai bonds ya, itu hanya salah satu dari aspek finance-nya. Dan sebetulnya Jakarta itu punya kapasitas untuk mengeluarkan municipal bonds. Tetapi sampai detik ini belum mengeluarkan. Jadi kalau melihat dari segi kebijakan semuanya itu sudah ada ya, termasuk pembuatan blut. Kemudian kemarin juga kita sempat diskusikan mengenai ketahanan pangan misalnya. Perlu dibentuk juga untuk regional food hub di tiap-tiap daerah. Itu jadi sebetulnya secara hukum atau regulasi sudah ada semua. Tinggal kita mau atau tidak. Karena sebetulnya masalah transportasi menurut saya ya itu bukan isu teknologi. Harapan saya ini buat Pak William juga ya, semoga MRT ini misalnya tadi kan ada target 230 meter untuk diperpanjangnya networknya. Semoga itu bisa dibikin oleh anak-anak bangsa ya. Jadi kita tidak mengandalkan lagi dari luar, itu yang sudah ditempuh oleh Korea Selatan. Yang kedua, transportasi juga saya lihat bukan isu finance, karena sudah ada beberapa opsi ya. Ya pastilah kalau pendapatan menurun perlu subsidi ya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang perlu di menurut saya yang menjadi concern adalah political will. Memang kita niat atau tidak. Kalau kita lihat dari MRT itu plannya sudah 1980-an ya awal ya. Tapi implementasinya setelah 20 tahun lebih baru bisa diimplementasi, karena memang perlu ada leadership yang kuat, perlu ada niat yang kuat ya dari semua multi pihak. Karena kalau kita tinggalkan ego-ego sektoral, kita tinggalkan ego-ego kelompok, kita menuju siapapun pemimpinnya, kita harus memang support ya, karena kita melakukan pemilihan yang kita sudah ada lokal demokrasi di Indonesia, baik secara nasional maupun secara lokal. Jadi kita memang harus punya niat yang baik bagi kita ingin bersama-sama mesejahterakan masyarakat yang ada di Jakarta maupun di Indonesia. Kalau itu niatnya semua sama ya, saya pikir akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Jadi political will ini bisa menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini ya Bu ya. Pak William, silakan ditambahkan. Terima kasih.
Saya jelasin sedikit. Jadi kalau kita bicara MRT ini ada dua komponen. Ada komponen mengoperasikan dan ada komponen membangun konstruksinya. Kalau yang mengoperasikan tadi pendapatannya itu dari tiket, ya. Tapi tiket aja tidak cukup, maka kita mencari pendapatan non tiket, ya. Yang kita sebut dengan non fare box revenue. Ya inilah yang pendapatan dari advertising dan lain-lain gitu. Nah, kalau konstruksi ini memang tidak bisa kita lakukan lagi secara linear, ya. Kalau fase 1 16 km kita lakukan misalnya dengan 6 tahun, kemudian kita lanjutkan lagi fase 2, maka kita nggak sampai untuk bisa mewujudkan target 235 km untuk Jakarta by 2035. Nah, oleh sebab itu strategi pendekatan kita adalah membangun secara paralel. Jadi sekarang ini fase 2 kita kerjakan ke utara, bersamaan dengan itu fase 3 kita siapkan timur barat, ya, dan fase 4 juga mulai kita siapkan. Nah, skema pendanaannya bagaimana? Ada 3 skema pendanaan dan ini juga bergerak. Skema pendanaan yang pertama yang sekarang kita gunakan untuk fase 1 itu benar-benar skema pembiayaan yang datang dari pemerintah, yang kerjasamanya dengan pemerintah Jepang, ya. Itu adalah pendanaan yang dibayar oleh pajak masyarakat. Ya, kira-kira seperti itu. Ada utang yang nanti dalam waktu 10 tahun ke depan harus mulai dibayar oleh pemerintah. Tapi sekarang yang tadi saya jelaskan dalam presentasi saya, dengan pengembangan integrasi, kemudian transit-oriented development dengan digital-oriented development, kita mulai masuk ke mekanisme value capture. Jadi kita melihat ada manfaat dari adanya investasi transportasi. Nah, value capture inilah yang kita mulai melibatkan pihak swasta. Sehingga ada skema yang disebut kemitraan pemerintah dan badan usaha atau public-private partnership. Ini sebagian pemerintah, sebagian swasta. Bahkan untuk pengembangan-pengembangan kawasan TOD ke depan, ada mekanisme yang kita sebut value creation. Nah, value creation ini akan fully privatized, ya. Jadi ini adalah skema atau sistem financing yang kita kembangkan ke depannya yang tidak hanya akan mengandalkan pada skema pemerintah. Memang untuk pembangunan infrastruktur berskala mega project sebagian besar harus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi untuk pembangunan yang sifatnya return-nya itu bisa dalam waktu 10 tahun, ini sebenarnya sudah bisa melibatkan pihak-pihak swasta. Jadi kira-kira itu strateginya yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Baik, terima kasih Pak William. Berikutnya ini pertanyaan terakhir dari Dava, asal Universitas Sriwijaya, yang ditujukan untuk Mas Radit dan Pak William. Apakah memungkinkan untuk diadakan integrasi tarif antara Gojek, Any GoRide, GoCar, dan sebagainya sebagai moda FLML dengan moda transportasi umum seperti MRT Jakarta dan lain-lain? Terima kasih sebelumnya. Silakan Mas Radit terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini memang mimpi kami dengan bikin GoTransit sih. Jadi misalnya user kita ambil contoh rumahnya di Pondok Labu, kantornya di Kuningan. Yeah. Ini banyak teman saya yang kayak gini. Dia mungkin sekarang banyak yang prefer untuk nyetir langsung ke Kuningan. Tapi kan dari data Gojek sendiri, tadi kita udah lihat sebenarnya kalau naik Gojek ke MRT Fatmawati, terus nanti turun di, misalnya kalau ke Kuningan di mana, di Duku Atas, terus nanti naik Gojek lagi untuk ujungnya, itu 40% lebih cepat. Dan bisa jadi lebih hemat juga gitu kan. Tapi mungkin sekarang kan orang either nggak tahu bahwa ternyata sebenarnya caranya bisa lo nyambung-nyambung gitu, atau bingung nanti ini kalau nanti pas masuk tiketnya gimana ya, ini tarifnya gimana ya, ribet nggak sih nunggu ojeknya lagi di ujung atau di rumah gitu. Jadi experience yang kita pingin bikin adalah dia buka GoTransit, masukin di rumah, masukin kantornya di Kuningan, keluar satu angka. Ini pokoknya harganya ujung ke ujung segini. Kalau misalnya naik Gojek satu, terus naik MRT, terus naik Gojek lagi di ujung. Gitu sih yang kita pingin bangun sebenarnya. Dan kita sangat looking forward untuk kolaborasi dengan MRT juga untuk membuat experience seperti ini. Gitu. Asik banget dan sangat membantu kalau bisa begini ya, Mas Radit. Silakan Pak William, memungkinkan kah? Iya, ini menarik sekali pertanyaannya. Yang saya tadi sudah sampaikan bahwa sekarang ini yang sedang kita upayakan adalah melakukan penyiapan sebuah integrasi ticketing dan tarif, ya. Karena ujung-ujungnya ini di tarif nih.
tiket dan tarif. Kalau tiket itu teknologinya. Artinya kalau Gojek punya mobile application, MRT punya mobile application, dan macam-macam punya sistem tiketing yang berbeda, rumit gitu ya. Ini harus diintegrasikan. Yang kedua sistem tarifnya gitu, itu juga harus diintegrasikan. Nah, ini memang perlu dibicarakan gitu ya, karena memang rejim tarif kita itu belum seragam. Kalau kita bicara Jakarta ya, ada rejim tarif yang sekarang misalnya untuk Transjakarta yang 3.500 kita bisa kemana saja, atau 5.000 yang sejak lingkup. Kemudian MRT yang katakanlah ada di rejim tarif sekitar 10.000 sampai 13.000, dan Gojek dan transportasi online lainnya yang ada di angka yang lebih tinggi. Nah, ini gimana mengintegrasikannya gitu. Tentu masyarakat, it doesn't matter, untuk mereka bisa sampai dari ujung ke ujung gitu ya. Sehingga tantangan kita nih sekarang yang perlu, saya kira ini it's a very good untuk menjadi kajian selanjutnya dari webinar ini, bagaimana seluruh operator transportasi ini duduk bersama untuk bicara bagaimana mengintegrasikan gitu. Karena kalau yang pemerintah itu pasti heavily on subsidy. Jadi kenapa tarif Transjakarta atau bahkan MRT itu bisa murah? Karena ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Sementara yang lain mungkin tidak punya nilai subsidi seperti ini. Nah, ini yang harus dibicarakan. Ada nggak mekanisme cross-subsidi atau ada nggak mekanisme untuk mengatur supaya integrasi tarif itu bisa dirasakan oleh semua. Nah, ini challenge yang harus kita bicarakan untuk Jakarta dan tapi ini tantangan bagus sekali karena bayangin Greater Jakarta itu 30 juta penduduknya. Jadi kalau kita bisa bicara soal menyelesaikan isu di Jabodetabek, sebenarnya kita melakukan terobosan transportasi untuk Indonesia. Baik, tentu ini akan amat sangat membantu bagi banyak kalangan masyarakat, apalagi untuk memilih moda angkutan umum, akan lebih beralih ke transportasi umum dengan ini. Dan itu tadi pertanyaannya. Oh, masih ada satu pertanyaan terakhir ini dari Devan Aditya untuk Pak William. Mohon izin bertanya, sehubungan dengan pengembangan MRT di fase-fase berikutnya tentunya akan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak untuk menjalankan operasional tersebut. Pertanyaannya, apakah MRT sudah memiliki kerjasama dengan instansi-instansi pendidikan yang berhubungan dengan perkeretaapian, Pak William? Iya, sudah. Bahkan kalau bicara soal sumber daya manusia, MRT itu 100% orang Indonesia, anak Indonesia. Dan kemudian kalau bicara soal tenaga-tenaga operasi kita ya, itu berasal dari misalnya Akademi Perkeretaapian Indonesia di Madiun. Kita merekrut tenaga dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat ya, di seluruh Indonesia. Itu sudah dilakukan kerjasama. Jadi jawabnya yes untuk itu. Yes, sudah dilakukan kerjasama untuk itu. Dan kita masuk ke sesi, kita akan rangkumkan apa yang sudah kita diskusikan sepanjang hari ini, dari siang hingga sore hari ini. Jadi, apa catatan penting, how to rebuild cities post-COVID-19, terutama soal urban mobility? Saya mulai dari Pak William. Silakan Pak William. Yang pertama adalah kolaborasi ya. Jadi, Jakarta mendeklarasikan dirinya city of collaboration ya. Tadi pagi kita sudah dengar paparan Pak Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan mendorong ide kolaborasi, dan saya kira webinar kali ini juga mendorong isu itu. Yang kedua, dengan kolaborasi ini seluruh pihak terlibat, di mana pemerintah sebagai collaborator dan masyarakat sebagai co-creators. Jadi saya kira mari kita dorong ya. Kata kuncinya adalah integrasi. Kalau kita melakukan integrasi dengan baik, integrasi fisik, integrasi layanan, dan integrasi tiketing, maka ujungnya adalah kita akan punya satu sistem transportasi publik yang baik untuk kota, yang nanti akan membangun kota menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak William. Silakan berikutnya Bu Bernadia. Terima kasih. Sustainable mobility bisa tercapai kalau kita tahu peran kita masing-masing. Sebagai users, masyarakat, kita pakai itu public transport ya. Kadang-kadang kita punya tendensi bahwa yang pakai public transport itu adalah yang less wealthy people.
I think itu mindset seperti itu harus dihilangkan. Dan sudah banyak contoh-contoh di mana pemimpin-pemimpin daerah menunjukkan dengan contoh ya, example misalnya mereka tidak bawa mobil pada saat-saat tertentu, dan ini sudah ditunjukkan juga oleh pemimpin di Indonesia. Dan pemerintah juga harus tetap ya mendengar apa kata masyarakat. Jadi policy-policy kebijakan itu harus berdasarkan dari demand dan berdasarkan juga dari kebutuhan. Saya juga appreciate ini ya ke semua stakeholders termasuk Gojek juga, karena saya appreciate Gojek dalam masa-masa pandemik ini masih terus ya drivernya tetap jalan. Saya masih ingat pada saat banjir saya minta antar makanan juga datang juga. Saya benar-benar appreciate ini, mungkin sudah kebutuhan dari suatu kota seperti Jakarta. Dan terakhir saya juga ada beberapa ya sebetulnya inisiatif-inisiatif. Jadi kita melalui network ini, jadi Gojek sudah jadi duicorn ya, istilahnya bukan unicorn lagi. Ini juga sudah menjadi referensi juga untuk dunia. Dan kami juga ada namanya Guangzhou Innovation Award. Kami berikan award kepada inovator-inovator setiap 2 tahun sekali. Jadi saya harapkan nanti banyak masuk nih dari inovator, inovasi-inovasi dari Indonesia untuk masuk ke di award itu. Terima kasih, Mbak Friska. Terima kasih, Bu Bernadia. Berikutnya silakan Bu Fen. Mungkin menambahkan sedikit tadi dari Pak Wili juga tentang pelibatan semua stakeholder terkait. Jadi mungkin juga setiap perencanaan itu perlu adanya bottom up. Kemudian selain itu juga yang tidak kalah pentingnya juga adalah antara kolaborasi antara tata guna lahan dan juga opsi bertransportasi. Karena tanpa tata guna lahan yang baik, itu penyediaan angkutan umum sebagus apapun, sebesar apapun, se-advance apapun atau se-inovatif apapun, itu tidak akan bisa menyelesaikan isu mobilitas. Dan sekarang itu sudah berkembang karena kita menjawab pandemi COVID ini, jadi ada 15-minute series, 20-minute series, or 45-minute series yang sekarang juga bahkan di negara tetangga kita sudah mulai adanya 20-minute series and 45-minute series. Itu kuncinya adalah memang tata guna lahan. Jadi prinsip TOD tadi yang memang mekanismenya sangat susah dilakukan di Indonesia ini, karena kita beda dengan negara-negara lain seperti Hong Kong dan Singapura, karena mereka punya kuasa atas tanahnya. Kalau kita semua properti itu milik swasta, makanya ini challenge kita untuk juga melakukan pembenahan tata guna lahan, nantinya juga diiringi dengan opsi bertransportasi yang lebih sustainable dengan 20-minute series or 45-minute series, dengan menggunakan berjalan kaki, bisa ditemu dengan berjalan kaki, bersepeda, kemudian dengan menggunakan angkutan umum. Dan diharapkan nanti ke depannya adalah meninggalkan kendaraan pribadi. Baik, terima kasih Bu Fela. Mas Radit, silakan. Ya, terima kasih. Saya setuju sih bahwa sebenarnya pada akhirnya kuncinya adalah kolaborasi. Seperti yang dibilang Pak William tadi, memang transport operator ini jarang, sangat susah untuk berdiri sendiri gitu kan. Karena pada akhirnya kan orang selalu perginya ke beda-beda tempat, kebutuhannya beda-beda. Dan pada akhirnya si user ini juga nggak mau pusing juga mikirin aku harus naik rute yang mana sih, harus pilih public transportator yang mana, nyambungnya gimana. Jadi pada akhirnya kalau semuanya bisa kerjasama untuk berkolaborasi dan integrasi untuk mengembangkan ekosistemnya, saya rasa itu win-win untuk semuanya sih. Semakin banyak pengguna Gojek yang pakai transportasi umum, itu semakin bagus juga buat kami, buat public transport operator juga. Kami tidak melihat itu sebagai kompetisi gitu sih, lebih sebagai kolaborasi untuk semuanya.
Thank you, Mas Rahid. So, collaboration is the main key to rebuild cities and enhance urban, also sustainable mobility post-COVID-19. Itu yang jadi highlight dari international webinar kita kali ini. Acara ini yang terselenggara atas kerjasama MRT dengan Kompas TV dan juga didukung oleh Gojek. Terima kasih banyak atas diskusi yang luar biasa sejak siang hingga sore hari ini. Terima kasih Pak William Sabandar, President Director of PT Mass Rapid Transit Jakarta, MRT Jakarta. Terima kasih Bu Dr. Bernadia Irawati Chandradewi, Secretary General United Cities and Local Governments Asia Pacific, UCLG Aspect. Terima kasih juga Ibu Vela Sufa, Southeast Asia Director of ITDP. Dan terima kasih Mas Raditya Wibowo, Senior Vice President of Transport Gojek. Dan terima kasih juga tadi keynote speaker kita, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Saya Friska Clarissa, menutup International Webinar Building Series Post-COVID-19. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. This is the story of citizens and co-creators that will inspire and impress you. Jakarta, City of Collaboration. Inilah saatnya bagi masyarakat Jakarta untuk merayakan kolaborasi. Karena Jakarta kita adalah kota kolaborasi. This is the story of citizens and co-creators that will inspire and impress you. Jakarta, City of Collaboration.